Bismillahirrahmanirrahim. Qad makara alladhina min qablihim fa atallahu bunyanahum min alqawa'id fa kharra 'alayhim as-saqfu min fawqihim wa atahumul 'adhabu min haythu la yash'urun. Qad makara, sungguh telah membuat tipu daya alladhina, orang-orang min qablihim, sebelum mereka. Fa'ata, maka menghancurkan Allah bunyanahum, bangunan-bangunan mereka, minal qawa'idi, dari dasar-dasarnya. Fahakka, maka runtuh. Fahara, maka runtuh alaihim atas mereka, as-sakfu atas, min fawqihim, dari atas mereka. Wa'atahum, lan datang kepada mereka, al-adhabu, siksa, min haythu la yash'urun, dari tempat mereka tidak mengira. Jadi orang-orang kafir sebelum mereka orang kafir yang ada sekarang ini dan di mana saja, telah membuat macam-macam tipu daya untuk membuat kerusakan. Kemudian Allah telah menghancurkan bangunan-bangunan mereka dari dasar-dasarnya, dan runtuh atas mereka atap-atap bangunan mereka yang mereka bangun sendiri dari atasnya, dan datang kepada mereka azab dari tempat yang mereka tidak sangka. Jadi azab-azab Allah kepada orang-orang kafir pada zaman-zaman dulu itu sudah banyak, dan senantiasa azab-azab itu tidak dikira-kira. Min haythu la yash'urun. Kalau azabnya Fir'aun dilempar ke lautan, tapi kalau azabnya kaumnya Nabi Nuh, lautan yang dilempar ke rumah mereka. Kalau Fir'aun dilempar ke lautan, tapi kalau kaum Nabi Nuh, lautannya yang dilempar kepada mereka. Tidak dikira-kira kan. Kadang azab kepada kaum Ad dengan angin, ada azab dengan hujan, ada azab dengan macam-macam. Allah SWT bisa menjadikan apa saja yang tidak dikira menjadi azab, bisa saja jadi azab bila Allah menghendaki. Bila Allah menghendaki. Kalau sekarang ini orang-orang kafir belum diazab, janganlah mereka merasa aman. Karena memang dunia ini tempat ujian. Tidak semua orang kafir langsung diazab. Tapi masih diberi kesempatan untuk taubat. Dan azab yang sebenarnya adalah azab di akhirat. Jadi di dunia ini ya, walaupun banyak peringatan-peringatan, tapi peringatan-peringatan tadi senantiasa itu sifatnya hanya peringatan. Dimana kalau orang itu berpikir ya bisa mengambil pelajaran, kalau tidak ya tidak bisa ambil pelajaran. Tidak sampai ke tingkatan memaksa di dunia ini. Sifatnya peringatan-peringatan. Karena dunia ini memang tempat ujian. Kalau semua orang berbuat salah langsung diazab, enggak jadi ujian jadinya. Wa atahumul azab min haythu la yash'urun. Datang kepada mereka azab dari tempat yang mereka tidak sangka. Bangunan, yaitu, dikasih pandemen-pandemen yang begitu kokoh. Maksudnya apa? Supaya penghuninya itu selamat kan? Enggak roboh. Dikasih atap-atap yang kokoh. Supaya apa? Supaya aman.
Tapi bila Allah menghendaki, atap yang kamu bangun untuk keamanan itu justru akan menjatuhi kepala kamu. Dan pandemen-pandemen yang kekoh yang kamu bikin itu justru akan malah mencelakakan kamu juga bila Allah menghendaki. Jadi jangan karena punya bangunan yang kokoh kemudian merasa aman. Kalau Allah tidak mengamankan, bisa saja tidak aman itu. Orang Amerika punya bom atom, perasaannya aman. Itu kan perasaan kamu saja. Nanti kalau Allah menghendaki, bisa saja bom itu malah meletus di kamar kamu sendiri. Jadi kalau Allah menghendaki, enggak ada perkara itu aman. Bisa aja terjadi yang sebaliknya difikirkan oleh orang-orang. Sekarang kok belum? Memang belum, masih dikasih kesempatan dunia. Itu orang-orang Amerika kan sukanya makan obat bius, narkoba, macam-macam. Nanti kalau sudah tentara-tentaranya itu, jenderal-jenderalnya sudah meslek-meslek otaknya, ya, mau mencet dikirim ke tempat lain, tahu-tahu mencet dikirim ke tempat dia sendiri. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki itu nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil. Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata fa aktsaru ma yajni 'alaihi ijtihaduhu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolong seseorang, maka dia akan celaka dengan usahanya sendiri. Celaka dengan usahanya sendiri. Tapi kehancuran-kehancuran ini semua, kehancuran orang-orang kafir itu, menurut sejarah, kapan terjadi itu? Kapan terjadi itu? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah lupa dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka sudah lupa, diingatkan kepada agama, mereka sudah enggak mau. Maka kalau sudah didakwai enggak mau, apa yang terjadi? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Aku buka kepada mereka pintu segala sesuatu. Ekonominya maju, teknologinya maju, olahraganya maju, wah segala bantu maju, enak ya. Semua itu seperti dimiliki sendiri oleh mereka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka telah bergembira ria dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, maka aku siksa mereka dengan secara tiba-tiba. Ini sudah sunnatullah. Jadi pertama kali kehancuran orang kafir itu ketika datang dakwah kepada mereka. Kalau dakwah telah datang kepada mereka, mereka sudah tahu kebenaran, tetapi mereka tetap menolak juga. Maka bukan langsung diazab, malah dunia itu diberikan mereka berlimpah ruah. Setelah itu mereka bergembira ria, merasa menang sendiri, merasa hebat sendiri, tiba-tiba datang azab dari tempat yang dia tidak sangka-sangka tadi. Jadi pertama kali itu wujudnya dakwah. Semua kehancuran orang kafir yang diceritakan dalam Quran, setelah wujudnya dakwah. Kamu perlu renungi betul. Jadi tidak bisa kamu menunggu kehancuran orang kafir dengan tidur aja, enggak bisa. Kehancuran orang kafir terjadi kalau dakwah ini kuat. Peringatan-peringatan sudah sampai kepada mereka, mereka tetap menolak. Akhirnya mereka berhadapan dengan Allah.
Tapi kalau peringatan-peringatan dari agama ini belum sampai kepada mereka, maka mereka ini ya belum tahu, sehingga belum layak untuk dihancurkan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Tidaklah aku menurunkan azab sehingga aku mengutus seorang rasul. Allah. Tsumma yaumal qiyamati, kemudian pada hari kiamat, yuhzihim, Allah menghinakan mereka. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, aina syuraka'i, mana sekutu-sekutuku, alladzina kuntum, yang adalah kamu semua tusyaquna, kamu menentang Allah, fihim, karena sekutu-sekutu itu. Qala alladzina utul ilma, berkata orang-orang yang dikasih ilmu, innal hisya, sesungguhnya kehinaan, al-yawma, pada hari ini, wasu'a, dan keburukan, alal kafirin, adalah atas orang-orang yang kafir. Ini pada hari kiamat Allah menghinakan, di dunia mereka akan mendapatkan azab. Kalaupun mereka di dunia belum kebahagiaan, di akhirat masih banyak azab untuk mereka. Maka di sanalah Allah berfirman kepada orang-orang kafir, mana sekutu-sekutu kamu, sekutu-sekutuku, Tuhan-Tuhan yang kamu katakan macam-macam Tuhan itu mana? Tuhan-Tuhan yang menjadikan kamu memusuhi Allah itu mana? Maka orang-orang yang diberi ilmu mengatakan, sesungguhnya kehinaan pada hari ini dan keburukan adalah atas orang-orang kafir. Jadi namanya orang ahli ilmu itu sampai di akhirat pun dapat kemuliaan, berhak bicara gitu. Yang bisa bicara itu memberikan penilaian-penilaian itu pada hari kiamat itu ya orang-orang ahli ilmu. Sebagaimana orang ahli dunia itu tahu bahwa ini yang salah, bahwa ini yang benar, maka di akhirat pun mereka bagian ngomong, orang ahli ilmu itu. Ketika Allah berfirman, mana itu sekutu-sekutu saya, hai orang-orang musyrikin, maka orang-orang ahli ilmu ngomong, sesungguhnya kehinaan dan keburukan pada hari ini adalah untuk orang-orang kafir. Masya Allah, ini kemuliaan orang ahli ilmu. Orang-orang kafir itu bagaimana? Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang mewafatkan mereka para malaikat dalam keadaan mereka zalim pada dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud orang kafir di sini adalah orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan menggolimi dirinya sendiri. Maksudnya mati dalam keadaan kafir. Kalau orang kafir kemudian mati dalam keadaan Islam, ya mereka beruntung. Fa'alqau, maka mereka menyerahkan as-salama, penyerahan diri. Makuna, tidaklah adanya kami na'malu, beramal, min su'in, keburukan apapun. Mereka menyerah, sudah enggak punya apa-apa, mereka menyerahkan diri. Sambil mereka mengatakan, kami dulu tidak berbuat keburukan. Katanya orang-orang kafir. Karena dulu di dunia dia sudah terbiasa begitu itu. Orang-orang kafir itu di dunia sudah terbiasa kalau menghadapi masalah, jalan keluarnya adalah bohong. Maka di akhirat mereka mengira bisa bohong juga. Maka mereka menyerahkan diri sambil mengatakan, kami enggak berbuat buruk kok. Saya tidak nakal dulu. Saya tidak berbuat buruk apa-apa saya. Min su, min ini untuk takkid. Makuna, tidaklah adanya kami nak malu beramal min su, keburukan apapun, kami dulu orang baik, enggak pernah beramal buruk. Maka Allah berfirman, bala, innallaha alimum bima kuntum ta'amalun. Benar kamu berbuat buruk.
Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu jangan bohong di sini. Kalau waktu pemilu bohong bisa, di orang rakyat dibohongi. Ini bukan pemilu ini. Ini di akhirat ini tidak bisa ada kebohongan lagi. Maka kita ini harus menyiapkan sesuatu yang hak. Menghadapi akhirat itu adalah yaumul hak, hari yang hak. Maka yang laku di sana hanya yang hak saja. Kebohongan-kebohongan, rekayasa-rekayasa, penipuan-penipuan, pemulasan-pemulasan, pemalsuan-pemalsuan, sudah tidak akan ada laku lagi di sana. Nah, kita ini belajar begitu, tenan, zahir batin sama. Hamba Allah betul, menghadap Allah betul, takwa-takwa betul. Bukan kalau di pondok ini umpamanya, Masya Allah, khusyuk seperti wali. Nanti pulang sebentar aja sudah berubah. Nah, ini tandanya orang tidak jujur ini. Kalau orang jujur itu pancet. Di pondok ya begitu, di rumah ya begitu, di bis ya begitu. Nah, ini namanya orang shodiq benar. Ada orang begitu, enggak ada orang ya begitu, sama. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masuk dengan benar, keluar dengan benar. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Fala bi'sa matwal mutakabbirin. Maka masuklah kamu semua ke pintu-pintu jahannam dalam keadaan kekal abadi di dalamnya. Seburuk-buruknya tempatnya orang sombong, yaitu jahannam. Ya, orang sombong itu sukanya itu yang mulia-mulia, dihormati. Nah, di neraka itu semua kehinaan, adzabul hun, semua kehinaan. Dengan dia seloro kabeh gitu. Adabnya menghinakan, malaikatnya menghinakan, teman-temannya menghinakan, gitu. Padahal orang sombong itu enggak senang dihinakan itu. Maka fala bi'sa maswal mutakabbirin. Seburuk-buruknya tempatnya orang sombong, yaitu jahannam. Kalau orang disiksa tapi tidak dicaci maki, tidak dihinakan, itu masih ya lumayan. Tapi sudah disiksa, dihinakan lagi, dicaci maki lagi, Allah berfirman, afalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man yatadzakkar. Bukankah kamu dulu sudah saya kasih umur yang cukup untuk berpikir? Para malaikat mencaci maki mereka. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan macam-macam, ya dah. Allah menghinakan. Malaikat menghinakan, teman-temannya menghinakan dalam kehinaan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya dah. Inilah ceritanya, namanya manusia itu kayak begitu. Maka kita ini harus menyabar-nyabarkan diri. Jangan karena ada sedikit masalah, sedikit capek, kemudian kita lari dari agama. Jangan. Oh, cerita kamu ini masih panjang.
ini masalah agama ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan hanya masalah kaya miskin, bukan hanya masalah enak tidak enak, bukan masalah hidup mati, tapi masalah agama ini masalah lebih dahsyat dari itu semua. Masalah neraka apa surga, masalah celaka selama-lamanya atau bergembira selama-lamanya. Kalau masalah hidup atau mati, semua orang juga akan mati. Kalau masalah kaya atau miskin, berapa lama tuh orang kaya itu, berapa lama tuh orang miskin itu, kan sebentar saja. Tapi kalau masalah surga neraka, lah ini bukan setahun dua tahun, ini jutaan miliaran triliun tahun. Jadi jangan macam-macam kalau sudah masalah agama ini, jangan cengeng. Wah, saya enggak betah, Pak. Gimana? Kamu betah-betahkan saja. Daripada kamu harus betah di neraka, lebih baik kamu betah dalam agama. Isbiru awla tasbiru sawa'un alaikum innama tudzawna ma kuntum ta'amalun. Orang ahli neraka. Sabarlah kamu atau tidak sabar, sama saja. Kamu dibalas. Jadi kalau di dunia ini sabar itu ada gunanya, kalau di neraka sabar enggak ada gunanya. Di neraka, wes tak sabar ae, ya tetep ning neraka. Tambah loro kabeh. Ning dunia sabar, lah kuwi ening hasilnya. Saya tak sabar ngaji, sabar mujahadah, ada hasilnya. Tapi kalau di akhirat, sabar enggak ada gunanya lagi. Subhanallah.